Baik, masih bersama FWS 99 channel. Channel Kiu Kiu. Kali ini kita akan memperbaiki sebuah televisi tabung ya, televisi tabung 21 in slim dengan kerusakan flyback bocor di bagian sini nih. Ini udah ditempel-tempel nih. Udah nggak bisa lagi. Makanya kita akan mengganti flyback. Nah, di flyback itu ada bagian-bagiannya. Ini adalah screen ya. Screen itu untuk mengatur layarnya terang atau gelap. Kemudian yang ini fokus. Tombol fokus digunakan untuk menyetel gambar fokusnya. Fokus. Pokoknya jelas apa enggaknya gitu. Kemudian di bagian belakang playback ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pin ya, kakinya. Kakinya ada 10. Nah, playback ini tipenya T1010A. Playback TV Cina ya. Playback TV Cina. Pada kaki nomor 1 ini adalah kolektor. Ini terhubung ke transistor horizontal kolektor. Terus yang kedua ini adalah tap ya, tap untuk pengaturan lebar gambar. Kemudian yang ketiga ini nggak dipakai. Ini adalah P plusnya nomor 4. Ini juga nggak dipakai. Ini tap, ini ground. Kemudian ini adalah headernya. Ini AGC. Kemudian ini adalah tegangan video ya, 180 volt. Oke, kita lepas flyback-nya. Nah, ini flyback-nya sudah berhasil dilepas. Ini ya, bekasnya di tempel-tempel di sini, bocor. Nah, ini kabel tegangan tingginya EHT, kemudian ini tegangan fokusnya, ini screen. Kita ganti flyback yang baru ini ya, flyback TV yang baru BSC25T1010A. ini flybacknya. Kita pasang. Ini flyback sudah saya pasang. Ini masuk sini. Tinggal kita solder bagian kaki-kakinya.
Ini adalah kabel screen. Kabel screen ya. Ini kabel tegangan tingginya. Ini kabel screen. Kemudian yang kecil ini kabel fokus. Ini kabel screen. Kabel screen kita pasang di sini di soket CRT. Kemudian disolder ya di sini. Kemudian kabel fokusnya yang kecil ini, yang lebih kecil kita pasang di fokus ini deket kapasitor yang biru ini. Ini kabel screen, maksud saya tadi bukan fokus tapi kabel screen ya, kabel screennya kita solder. Cish. Nah, di sini. Kita pasang metrik, maksud saya soketnya kita pasang di sini. Sebelum kita pasang kop ini, kop tegangan tinggi ini, kita cek dulu bagian dalamnya, apakah solderannya bagus apa enggak. Ini bagus ya, bagus. Kita pasang lagi. Kemudian kita pasang di tabungnya. Baik, flyback sudah kita pasang. Sekarang kita coba TV-nya kita nyalakan. TV kita coba nyalakan ya. TV kita coba nyalakan. Nah, di sini kelihatan nyalanya gelap ya, nggak terang. Artinya pengaturan fokus screen-nya kurang ya di flyback. Di bagian screen. Nah, ini yang bagian bawah ini yang bagian screen ini. Kita putar. Itu menjadi terang. Kemudian gambarnya nggak fokus. Ini bagian yang atas ini ya. Bagian yang atas ini screen ini atas fokus berarti. Kita putar. Nah. Sekarang fokus sama screennya sudah jelas. Demikianlah tadi bagaimana cara memasang flyback dan menyetel flyback untuk screen dan fokusnya. Oke. Sampai ketemu lagi di channel QQ. See you.